nasi ayam Medan. Mi. Ha? Oh, nasi ayam lah. Mi. Mi Medan. Mi ayam Medan. Lain lah. Tapi yang pelik dia, yang ini dah bersop, dah berkuah. Tapi dia bagi lagi satu lagi. So, kita cuba eh. Okay, bismillah. Hai. Macam macam mi kolok dia punya mi dia. Mi kolok Sarawak kan. Ha. Mi dia macam tu. Dia macam mi kolok kan? Ya. Ya, Medan kan dekat dengan Sarawak. Iya ke? Kau ni dan. Dia guna mi kolok lah tau. Dia guna mi kolok. Hi guys. How? Okay. Ini kita cuba ayam penyet dekat nasi ayam penyet HMK. Okey, cool. Tengok eh dia punya apa tempe kan. Nipis, masa rangup ni. Sudah. Oh, dia punya ni bertimbun ada letak. Ini buat kalau yang penggemar-penggemar kriuk-kriuk orang kata kan. Bolehlah try. Jadi kalau ikut kan ramai orang review okey lah tempat apa nasi ayam penyet ni. So hari ni kita try sambal dia. Kita, tadi kita makan tempe kosong je kan. Jadi kita dengan sambal. Ui, sambal dia sedap tu. Ui, sambal dia sedap. Ui, sedap. Padu-padu. Dia set dia ni ada dengan nasi. Tapi kita on diet kan. So kita tak makan nasi lah. Kita makan ayam. Oi, tapi sedap. Ayam dia rangup. Campur lagi dengan kriuk-kriuk dia. Oh, dengan sambal dia yang sedap. Sedap dia. Ha, gitu kan. Sambal dia sedap. Kita nak tambah lagi lah. Ayam dia juicy ya. Dia macam luar tu kering, tapi dalam dia ada juicy kan. Dia macam sedap. Agaknya dia goreng ada temperature dia kot. Habis. Berapa ringgit dah? Dia sekali dengan nasi 7.5 ringgit. Tapi ayam dia kan mesti 2 ringgit ke.